Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syair Ramadan kembali hadir di tahun ini untuk menemani kita semua. Yuk tonton dan dukung peserta favorit kamu di syair Ramadan 2022. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu YouTube official GTV ID. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe, oke? Selamat menonton. Pemirsa setia GTV, kita kembali lagi di malam grand final syair Ramadan 2022. Dan saat ini adalah momen yang paling menegangkan bagi kita semua, termasuk keempat finalis. Siapakah di antara mereka yang berhak untuk menjadi juara pertama di tahun ini di syair Ramadan? Apakah Puput dari Bogor atau Nada Nida dari Bekasi? Atau mungkin ini adalah rezeki dari Kemet dari Banjarnegara? Atau Lulu dari Riau? Pemirsa, kita akan mengumumkan juara keempat terlebih dahulu. Untuk itu saya akan meminta Bang Jack untuk mengumumkan siapakah yang berhak menjadi juara keempat di tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk juara keempat syair Ramadan, kami putuskan jatuh kepada Kemet. Kemet dari Banjarnegara, juara keempat di syair Ramadan 2022. Alhamdulillah Kemet, selamat juara keempat di tahun ini. Artinya masih ada tiga nama lainnya. Siapa yang berhak menjadi juara ketiga? Kang Arman Maulana, silakan mengumumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mempertunjukkan pertunjukan yang sangat-sangat sempurna dan hebat dan keren. Kami sudah memutuskan untuk juara ketiga adalah Puput. Puput dari Bogor. Alhamdulillah, selamat Puput dari Bogor menjadi juara ketiga di syair Ramadan 2022. Selamat Puput dari Bogor. Yang artinya tinggal dua finalis. Ada Nada Nida dari Bekasi dan juga Lulu dari Riau. Siapakah di antara mereka berdua, kedua peserta ini, yang akan menjadi juara di tahun ini? Nada Nida dan juga Lulu, boleh silakan maju beberapa langkah ke depan. Silakan. Pemirsa, ini dia dua besar. Kita akan mengumumkan hanya juara pertama, yang artinya yang namanya tidak disebut otomatis menjadi juara kedua di syair Ramadan. Bunda Inul Daratisa akan langsung mengumumkan juara pertama di syair Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, juara pertama dimenangkan oleh Lulu. Lulu dari Riau, alhamdulillah. Selamat Lulu dari Riau menjadi juara syair Ramadan di tahun 2022. Yang otomatis Nada Nida dari Bekasi menjadi juara kedua. Sekali lagi selamat Lulu dari Riau, alhamdulillah. Selamat Lulu. Dan pemirsa, berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan hadiah untuk juara pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Silakan untuk bersiap-siap para pemenang. Untuk itu kami mohon dengan hormat selaku Head of Programming dari GTV, Bapak Hari Hermawan, kami persilakan untuk bisa bergabung di atas panggung menyerahkan secara simbolis. Ini ada big check dari juara keempat terlebih dahulu. Ada Kemet dari Banjarnegara mendapatkan 10 juta rupiah. Berikutnya juara ketiga, Puput dari Bogor mendapatkan 15 juta rupiah. Juara kedua, Nada Nida dari Bekasi mendapatkan
25 juta rupiah dan juara pertama Lulu mendapatkan 50 juta rupiah dan trofi dari GTV. Jangan lupa bahwa hadiah dipotong pajak, pastinya kami ucapkan selamat sekali lagi untuk para pemenang. Masya Allah luar biasa, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Bapak Hari Hermawan, kami ucapkan terima kasih banyak. Ini dia pemenang di Syair Ramadan 2022. Terima kasih banyak pemirsa. Lulu dari Riau menjadi juara di tahun ini. Kita ucapkan selamat sekali lagi. Terima kasih banyak untuk Anda pemirsa setia GTV yang sudah menyaksikan kami sepanjang bulan Ramadan untuk Syair Ramadan 2022. Terima kasih banyak ketiga juri yang luar biasa, Kang Arman, Bunda Inul, dan juga Bang Jack, dan juga kedua mentor yang luar biasa, Sulis, dan juga Danang, dan Lagana Band. Dan terakhir kita akan saksikan bersama-sama sang juara. Ini dia pemenang di Syair Ramadan. Ada Lulu dari Riau. Dan tentu saja kami keluarga besar Syair Ramadan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sampai berjumpa di Syair Ramadan 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Lulu dari Riau.